Ini kondisinya kan saya lagi apa namanya bersih-bersih sama teman-teman saya, membersihkan laci yang sudah lama jarang kita cek kayak gitu ya. Nah itu kondisinya lacinya semuanya banyak yang tertutup. Nah akhirnya kita inisiatif untuk membersihkan. Nah, salah satu locker itu ada kita menemukan salah satu tulisan berupa ancaman. Awalnya kita cuma mikirnya itu bercandaan aja, cuma guyonan gitu. Setelah dicek lagi dalamnya ternyata isinya ada benda itu menyerupai bom. Ancamannya saya lupa lagi, mungkin kalau tidak salah kalau teriak bom meledak begitu. Itu tidak dalam tas, isinya dalam kresek warna hitam. Ini kota sekali, kemudian banyak sekali apa namanya barang-barang juga ke belakang sih, berupa apa namanya baju-baju untuk jamaah itu. Ini pakaian semuanya gitu kan. Apa yang saya bersihkan, untungnya dapat yang tadi. Dan 108 itu nggak ada. Akhirnya ya saya coba pakai kunci lain. Di sini. Gitu. Kegiatan ini setiap harinya gimana? Apakah memang selalu terkunci terus? Kak, ketemu lihat-lihat apa? Lihat dulu. Pertama kelihatan semuanya, jadi semuanya kelihatan tertutup semuanya kan Pak. Nah saya satu persatu kayak gini dari tahun dari atas ke bawah. Saya cobain buka coba. Saya paksa buat kemudian saya gunakan semuanya. Bisa? Enggak. Tidak semuanya. Dan satunya yang bisa di sini. Nomor 8 itu? Nah, 108 itu. Itu Anda temukan di mana kuncinya itu? Ada di mana? Saya kurang tahu sih, soalnya saya acak di sini. Enggak, pada waktu saya... Anda menemukan kuncinya itu di mana? Di atas ini. Di atas ini juga ada beberapa yang di sini. Saya coba-coba terus, Pak. Enggak hanya satu kunci kayak gitu. Dan kemungkinannya, kan saya melihat 108 ini enggak ada kuncinya, otomatis kuncinya itu belum ada kunci, enggak ada kuncinya, tahunya dari mana? Saya enggak tahu Pak, dari mana, saya ngambil asal aja kunci tersebut untuk memasukkan itu. Ternyata bisa buat membuka. Maksudnya ini ada tulisan 108 yang kuncinya itu ada 108. Iya. Yang kuncinya, anak kuncinya, anak kunci itu kan berarti. Iya, saya belum ini ya seperti itu Pak. 08. Cek di dalamnya. Ada benda itu. Kemudian ada beberapa charger dan juga USB wireless. Terus kenapa? Detiknya jalan sesuai dengan waktu yang menentukan jam. Pokoknya jam 9 lebih. Tulisan tangan atau tulisan tangan pakai ballpoint. Sebelumnya nggak pernah melihat orang mencurigakan atau apa itu? Sebelumnya tidak ada, karena memang kondisi masjid kan sudah sepi semenjak ada COVID begitu kan. Sekitar lihat 4 bulanan lah sepi. Tapi 2 bulan kebelakangan, bulan Juli, ini mulai kembali buka. Dan aktivitas kita hanya sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat saja. Apa? Terlihat baru diletakkan atau sudah lama di situ? Kondisinya setelah di dalam itu terlihat lama, karena di dalamnya ada sarang laba-laba dan bubuk lemari kayak gitu. Artinya kemungkinan bukan 1-2 hari ini diletakkan? Bukan 1-2 hari, sudah berbulan. Mungkin ada bulan atau minggu. Ya, saya belum bisa komentar apa-apa ya. Hanya kita lebih hati-hati saja. Kan sudah ada CCTV. Ya, hanya CCTV-nya belum bisa menjangkau di semua. Sehingga ini akan kita perluas CCTV-nya. Lalu teman-teman takmir ini yang piket juga lebih waspada ya. Kalau
ada orang-orang yang mencurigakan dan yang lain-lain. Ya ini memberi kita peringatan lah. Ada himbauan untuk sivitas akademika? Ya, terutama yang di takmir yang sehari-hari. Ini untuk ada yang menjaga. Ini terus kalau melihat sesuatu yang aneh, yang mencurigakan, itu segera dilaporkan. Ya. Ini juga ada satpam juga yang menjaga. Sehingga lebih hati-hati lah, intinya saya kira itu. Mengenai ini saya belum tahu seperti apa kan, masih diteliti kan. Langkah ke depan? Ya. Nah, langkah ke depan kita kan CCTV-nya dari sisi keamanan ya. Tentu lebih lagi untuk keamanannya, lebih intensif lah. Ya, ya jelas ada satpam, lalu CCTV ditambah gitu. Kemudian ya kajian-kajian di masjid, ini kan masih pandemi ya. Ini juga belum bisa secara leluasa, tapi masih kelompok-kelompok kecil dengan menjaga protokol COVID. Ya, apanya? Yang ditemukan belum lagi nanti di masih dilihat oleh Jibom kan rangkaiannya apa saja sama identifikasi. Yang mencurigakan dari rangkaian itu apa, Pak? Sedikit. Hah? Yang mencurigakan dari ruang rangkaian itu apa? Rangkaiannya ya bentuknya saja mencurigakan, kemudian ada timernya itu aja. Tapi kan nanti ada bahan peledaknya? Enggak ada. Itu di rangkaian kosong itu lah.